Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baduy 12 Channel. Ya, kali ini kita mau unboxing ya. Kita kedatangan barang. Ini saya kedatangan barang klakson ya. Klakson dari merek Bose. Klakson keong dari merek Bose yang waterproof ya, teman-teman. Kodenya kode trader. Ya, sudah termasuk kabel. Kita buka lagi. Packingnya cukup bagus ya, teman-teman. Dia. Oke. Kita singkirin dulu ya. Yang kita dapatkan ini dia dari merek Bose. Fanfaren, fanfarhorn klakson. Nah, inilah. Ini bahasa dari berbagai negara ya, teman-teman ya. Di sini sudah water and dust resistant, sudah waterproof ya, teman-teman ya. Ya, ini kita untuk ini tipenya ya, tipe kodenya, terus 12 volt 105 sampai 118 desibel ya, 400 sampai 500 hertz. Nah, ini teman-teman ya. Oke, IP65 tahan hujan. Oke. Diproduksi di Thailand. Oke, teman-teman. Oh iya, ini dulu. Saya sekalian beli set relay ya, teman-teman. Nah, ini universal wiring. Saya mereknya beli di merek Bose juga. Ada yang merek Hella juga ya, teman-teman. Kita buka aja dulu ya. Oke, teman-teman ya, kita buka nih. Itu kita mendapatkan kabel set ya. Di sini ada fuse atau sikring. Sikringnya pakai 10 ampere ya, teman-teman ya. Oke, ini panjangnya itu kurang lebih 1,5 meter ya. Saya baca di deskripsi, jadi untuk motor-motor NMAX, PCX itu sudah pas ya ukuran untuk pemasangan di motornya tersebut. Nah, ini teman-teman, panjang dia. Oke. Biasanya ini langsung nih, yang ini yang merah itu dia positif aki. Ya kan. Terus di sini juga ada ke ground groundingnya atau di minus aki juga bisa. Nah, ini kabel tambahan untuk ini kan double klakson ya. Jadi ada kabel lagi tambahannya. Oke, terus kita mendapatkan kabel tis untuk ngikat-ngikat ya, teman-teman. Terus, wah, ini kita mendapatkan relay dari merek Bose, relay kaki 4. Oke, ya, 30 ampere, 12 volt, dibuat di Taiwan ya, teman-teman. Oke, nanti tinggal masuk ke sini. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti merah itu ke positif aki,
Terus yang hitam ini ke grounding atau ke minus aki. Terus yang ininya langsung ke klakson ya. Untuk klaksonnya bentuknya seperti ini teman-teman ya. Wis, mantap ya. Nanti suaranya langsung kita tes di motor aja ya. Langsung kita pasang. Kita mendapatkan dua buah klakson. Tahan hujan, tahan air. Wah, suaranya juga menurut saya sih lembut-lembut gimana gitu ya. Tetap keras ya. Oke, kita mendapatkan mounting instruksi. Oh, ini dia. Ada kayak buku panduan nih teman-teman ya. Oke. Ya, jadi yang didapat di 120.000. Nah, kita mendapatkan dua buah klakson dan kabel set relay sepanjang 1,5 meter. Ya, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pasang di motor Honda PCX150. Oke guys, sekarang kita sudah di motor Honda PCX. Ini mau dipasang di sini ya. Tinggal dicocokin aja ya teman-teman ya. Nanti sih posisinya mungkin begini yang satu, terus yang satu lagi mungkin di dalam ya. Terus kabelnya ini kita rakit ya. Ini arah ke dalam sini teman-teman. Di aki kita masukin lewat sini. Nah, ini kabel plus yang merah kita masukin ke sini. Ya. Ini langsung ke aki ya teman-teman ya. Terus kabel yang hitam itu yang minus kita masukin juga. Nah. Ini harus dibongkar dulu buat teman-teman ya bodinya. Baru kita bisa memasang kabel relay ini ya, set. Nanti tinggal dipasin mau enaknya di mana. Terus untuk ininya kan tadi saya bilang panjangnya 1,5 meter ya. Jadi cukup untuk mau ke sana mau ke sini tinggal dienakin aja. Tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman ya, langsung saya pasang aja. Nanti hasilnya saya liatin seperti apa. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Ya, ini sudah keadaan terpasang ya. Ini sebelah kiri, terus sebelah kanannya di sini teman-teman ya. Untuk perkabelannya ini masih saya apa ya? Nyari ya posisi yang pasnya di mana. Ini sengaja saya bengkokin juga biar bodinya nggak ganggu ya, takutnya ganggu pas dipasang bodi. Terus ini juga masih saya coba ini ya, karena takut mentok di sini bisa putus teman-teman ya. Terus untuk yang sebelah kanan ini teman-teman ya, di jalur, aduh kelihatan di jalur ini dia, aduh mana ya, bentar. Nah situ teman-teman ya, di belakang ini. Terus groundnya dipasang di sekalian di baut nih, bisa dilihat ya. Nah ini dia, ini teman-teman ya, bentar saya, ini dia groundnya. Terus saya pasang di situ juga. Terus jalurnya itu jalurnya itu relaynya saya taruh sini ya, relay. Terus sikringnya juga, nah masuknya ke sini langsung ke yang merah plus aki, yang minus itu warna hitam ya, langsung ke negatif aki.
Terus posisinya ini teman-teman tuh. Saya pokoknya serapi mungkin ya biar enak dipandangnya. Oh iya, ini cukup ini aja ya mengasih info. Kalau lebih baik ininya nanti dikasih plastik ya, untuk melindungi agar tidak terjadi korsleting saat mencuci atau saat hujan. Nih ya teman-teman ya, biar aman aja kita bungkus dengan plastik. Tuh, nanti akan saya bungkus. Oh ya, ini untuk suaranya teman-teman ya. Suaranya itu seperti ini ya. Nah. Nyaring ya, lebih ke nyaring merek Boss. Oke. Okay. Gitu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.